Hai, hari ini Pak Long nak share cara masak keladi lambuk belado. Okey, ni bahan-bahannya ya. Keladi yang telah kita celur dengan air panas. Ada bawang hiris dan juga ikan bilis untuk kita letak masa kita tumis tu. Dan juga cili api kisar campur dengan bawang putih, bawang merah dan juga sedikit belacan. Okey, jom kita masak. Mula-mula kita panaskan minyak. Okey. Kita gorengkan dulu seperti ini. Ini agak garing ya. Bila dia dah agak garing, masukkan bawang yang telah dihiris seperti ini. Goreng hingga agak layu dan bau. Okey, bila bawang ni dah nampak macam layu sikit, kita masukkan bahan yang ni tadi. Yang ada cili api, bawang putih, bawang merah, belacan yang dikisar eh. Masukkan dalam ni. So, bagi rasa, goreng sampai dia pecah minyak. Bawang belacan ni sedap. Baru bawang belacan ni. Nampak tak? Ini sampai dia pecah minyak. Okey, dia dah pecah minyak. Dah jadi berminyak macam ni. Masukkan keladi lambuk yang telah dicelur tadi ya. Sampai dia agak meresap dekat keladi tu. Baru dah sedap makan. Ini memang menu orang kampung. Jarang nak jumpa kalau kat bandar. Sebab nak dapatkan keladi lambuk ni pun satu hal. Tapi ni keladi ni Pak Long tak beli. Jadi tak ada hal lah. Hari-hari pun boleh makan keladi. Okay, bila dia dah nampak agak sebati, masukkan sedikit garam dan juga gula sebagai rasa. Kacang rasa. Nampak. Ini makan dengan nasi panas. Goreng ikan masin. Mak mertua kau lalu dia pun belakang pun kau tak nampak dah. Kau tak kuasa kan dah. Okey. Ni dah masak nampaknya. Okay. Masukkan dalam pinggan. Lihat dia lauk orang kampung yang sedap. Okey, dah siap. Nampak? Selera kan? Ha. Inilah dia masakan keladi lambuk belado. Makan dengan nasi panas, dengan ikan masin, tak ingat